Samanya dua kalimah yang akhir daripada sesuatu fikrah ataupun daripada sesuatu misra. Dari segi wazannya, tapi tidak dari segi takfiyahnya. Gitu. Maknanya sama tu dari segi wazan, wazan sirah dia lah, sirah dia sahaja sama. Takfiyah dia maknanya huruf akhir dia tidak sama. Contohnya ialah firman Allah Ta'ala, wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabthusah. Gitu. Jadi dia kata masfufah dan juga mabthusah itu sama, tapi sama hanya dari sudut wazan dia saja, dari sudut bentuk dia, bentuk maf'ulah, gitu saja sama. Adapun dari sudut takfiyah dia tidak sama. Gitu dia kata. Sebab takfiyah maknanya huruf akhir yang pertama dia akhir dengan huruf fa, yang keduanya dengan huruf sa. Jadi kita pun kata tu ada ta merbutah tu, jadi ta merbutah dia tidak diambil kira. Ta merbutah tu tidak diambil kira. Dia apa dia ni? Dia kira macam ni waktu tu huruf, bukan huruf, huruf menandakan ta'nis, bukan huruf perkataan itu sendiri. Huruf perkataan itu sendiri ialah sod, fa dan juga fa satu lagi. Gitu. Jadi hak itulah hak dia ambil kiranya. Ta marbutah tu tidak. Wala ibrata bi ta ta'nis fil qafiyati. Jadi tidak diambil kira ta ta'nis itu dalam menentukan qafiyah. Lepas tu tiba-tiba dia pun kata wa amal mumasilah pula. Wa amal mumasilah. Mumasilah fahiya an yakuna jami'u ma fi ihdal qarinataini minal alfaz au aksar ma fiha mislu ma yuqabiluhu minal ukhra fil wazni. Maknanya semua yang ada dalam salah satu daripada dua qarinah tu, semuanya perkataan-perkataan dalam salah satu daripada dua qarinah tu ataupun lebih daripada dua, maknanya tiga ke, mislama yuqabiluhu, dia serupa dengan qarinah yang bertembung dengannya, qarinah yang berlawannya dengannya. Gitu. Dari segi wazannya. Jadi hak ni mumasilah ni sebenarnya dia ada sebut dah dalam bahagian sajak sebelum ni, iaitu sajak murosok. Di bahagian sajak murosok tu dia ada dah. Hak ni lah lebih kurang. Hak samanya ialah bahagian sajak murosok tu. Maknanya kana ma fi ihdal qarinatain awil qara'in mislama yuqabiluhu minal qarinatil ukhra. Gitu. Cumanya dalil saja murassak dia sama wazan dan dia sama takfiyah. Dalil muwazinah ni dia sama wazan sahaja. Tetapi adalah juga kesamaan pada qarinah dia tu. Qarinah dia maknanya hak lain-lain tu sama belaka. Tapi sama dari segi wazannya sahaja, tidak dari segi takfiyahnya sekali. Jadi namanya mumasilah, bukan muwazinah murosok, bukan. Namanya mumasilah. Contoh mumasilah dalam ayat fi aksari ma fil qarinataini. Dalam ayat yang
Ada dalam dua korina. Ialah wa atainahumal kitabal mustabin wa hadainahumas siratal mustaqim. Jadi wa atainahumal kitabal mustabin, kami berikan kepada mereka kitab yang terang. Wa hadainahumas siratal mustaqim, dan kami petunjukkan kepada mereka berdua jalan yang lurus. Jadi ataina huma, hadaina huma. Okey. Patu alkitab dengan as-sirat. Maksud al-mustaqim. Mustaqim tu maknanya sama dengan mustabin. Jadi mumasilah di sini dia fi aksari ma fil qarinatain. Maknanya pada majoritinya. Pada majoritinya, bukan pada jamik. Jamik dia apa dia ni, mumasilah tu dia ada dua. Satunya kesemua yang ada dalam salah satu daripada korina tu sama dengan yang satu lagi, ataupun tidak semua tapi kebanyakannya sahaja. Kebanyakannya sama dengan yang satu lagi. Nah, itu. Jadi hak ni contoh hak kebanyakannya sama. Nah, contoh hak kebanyakannya sama ialah ayat Quran ni lah. Mumasilah di sini hanya pada kebanyakannya sahaja, bukan pada semuanya. Sebabnya sebab pada ataina dan hadaina tu tidak ada tamasil, tidak sama. Sebab ataina dia daripada apa dah ni, alif tu dua, dia panjang. Alif hak hidup se, alif hak mati se. Jadi situ ada dua huruf, tiga, empat, lima, ne. Nah, gitu. Hadaina tu ada satu, dua, tiga, empat, lima sahaja hurufnya. Jadi tak sama dari segi wazannya tu. Lepas tu takfiyah dia tu memanglah tak sama dah. Takfiyah dia tu hak ni huma tu nampaklah sama, tapi kitab tu tak sama dengan sirat. Mustabin tu pun tak sama dengan mustaqim. Mustabin tu nun, mustaqim tu mim. Jadi hak ni bukan bahagia sajalah, sebabnya huruf akhir dia tu memang tak sama pun. Contoh mumasilah yang lain pula pada kebanyakan hurufnya, kebanyakan perkataannya, bukan semua jugalah dalam syair, ialah kata penyair. Dia kata mahal wahsyu illa annaha ta awanisu qonal khattu illa anna tilka zawabilu. Dia kata mahal wahsyu, mahal wahsyu illa annaha ta awanisu. Al wahsyu tu maknanya lembu-lembu yang liar, lembu-lembu yang liar. Jadi dia kata ginilah, hazihi niswatu kal baqaratil wahsiyati fil husni wal jamal. Dia kata perempuan-perempuan ini seperti lembu-lembu liar dari segi kecantikan dan apa dia ni, dari segi kecantikan dan keelokannya. Okay. Illa anna hazihi niswa ya'nasna wa yatahaddasna bil mahabbati. Cumanya perempuan-perempuan ini mereka mesra dan mereka bercakap-cakap penuh dengan kasih sayang. Gitu. Wahunna karrimahil masnu'ati fil khati fi istiqamati qaddihinna illa annatil karrimah zawabilun laisa fiha nu'umatun wa nadaratun mislun nisa'i. Kata dia kata mereka tu seperti lembing-lembing yang dibuat di khot,
Khot tu dia kata nama tempat di Bahrain pada satu ketika dulu. Sama tu dari segi istiqamati qaddihin, maknanya dari segi betulnya, dari segi betulnya apa dia ni, kemudian kita kata tubuh dia itulah. Ha, itu qaddi tu maknanya macam qamah, itulah boleh kata. Illa annatil karimah, cumanya lembing itu zawabilun, cumanya lembing itu dia kasar. Laisa fiha nu'matun, tidak lembut pun, dia kerah. Dia betul straight molek tapi kat dia kerah. Jadi mereka tu serupa dengan lembing tapi tidak lagu tu. Maknanya mereka ada kelembutan dan juga ada kehalusan seperti perempuan lah. Okay. Jadi lembing tu tidak sama dengan perempuan. Walau ada mita masil, dan juga kerana tidak sama. Okay. Ni barulah bahagia sahajanya, bahagia muazinahnya. Dan kerana tidak sama antara hata dan tilka dalam bait ini. Jadi sebab itulah kita kata ini adalah contoh untuk tamasil pada kebanyakannya, bukan pada semuanya. Jadi mahal wahsyu, mahal wahsyu illa annahata awanisu. Okay. Mereka kita kata cantik lah, cantik ataupun comel seperti lembu-lembu liar. Cumanya mereka ini lebih awanis, kita kata lebih mesra. Itu. Ada qanal khatu, mereka seperti ataupun mereka betul seperti lembing khot. Cumanya mereka lebih cumanya itu, cumanya cumanya lembing khot itu lebih kasar. Gitu. Jadi mereka gitulah lebih kurang terjemahan dia. Mereka seperti lembu yang liar, cuma dia lebih mesra lagi dan serupa dengan lembing khot, cumanya lembing khot tu lebih kasar lagi. Gitu. Jadi buat apa dia tasbihkan dengan lembu liar tu? Sebabnya sebab apa dia ni, adalah sudut-sudut kecantikan yang mana dia nampak kita tak nampak tu. Waktu nak rayak pun tak pasti juga. Moga kecantikan tu subjektif. Okay. Jadi pada maha dan kona dia sama. Al-wahsyu dengan al-khotu dia sama juga. Sebabnya khotu tu dia ada sa'du, wahsyu tak ada sa'du, tapi bacanya sama. Antara ada baris dan tak ada baris itu sama. Wahsyu dan khotu. Illa pun sama juga. Anna sama juga. Yang tidak samanya pada hata dan tilka. Hata tu baris mati, baris mati. Tilka tu baris mati dan baris, gitu saja. Awanisu dan zawabilu pun sama juga. Sama dari segi wazan sahajalah ni. Sama dari segi wazan sahaja. Bukan sama dari segi wazan dan takfiyah. Sama wazan sahaja. Okey. Patah habislah situ bahagia muazinah. Jadi kita tengok dalam hot ni pula. Kalau ada perbincangan detail lagi lah. Jadi dalam kitab ni dia kata minhu, antara muhasinat lafzi yang lain lagi ialah muazinah. Sebab ni lah maknanya samanya dua fasilah tu dari segi kalimah akhirnya tu. Okay. Kita tandalah mana mati asal dia. Minhu muazinah tasawil fasilatain
ini sama dengan saat ni. Maknanya dua kalimah akhir di dalam sesuatu fikrah ataupun sesuatu misra. Misra tu syatur tu lah. Misra tu nama lain untuk syatur. Jadi misra tu dia apa dia ni? Misra tu satu misra sama dengan satu syatur. Hak tulah jawabannya. Misra dengan syatur tu hak tulah. Cumanya syatur tu dari segi bahasanya nama dia lagu tu kerana gini-gini. Misra tu kerana gini-gini. Jadi adalah. Itu nanti belajar dalam arut cara. Sama dari segi wazan, tidak dari segi takfiah. Contohnya ayat Quran yang dekat mari, sama itulah. Lepas tu hak mula-mula fa, hak kedua sa, sama. Okey. Dia pun adalah perbincangan sikit di sini. Perbincangan dianya ialah dia kata sini yang katalah kofiah. Berarti dia pun ayat belajarlah nanti di bahagian ilmu kofiah tu. Okey. Wa zahiru qawlihi, jadi ya zahir katanya ni nak hurah pasal ta'rif tu saat ni. Zahir yang dia kata saat ni sama dari segi wazan. Duna takfiyah, tidak dari segi kofiahnya. Zahir ayat dia tu menunjukkan muazinah ni mesti kena tidak boleh sama takfiyah dia. Sehingga kalau ada sama, kita akan kata itu salah dan itu bukan muazinah. Adakah begitu persoalannya? Sehingga dia kata contoh ni tidak boleh dikira muazinah. La yakunu qawluhu ta'ala minal muazinah. Maknanya ayat Quran ni fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah. Gitu. Ni dia nak kata muazinah. Muazinah tu dari segi wazannya sama. Takfiyah dia pun sama, ain dengan ain. Nah gitu. Jadi hak dia kata saat ni duna takfiyah tu seolah-olahnya mesti muazinah ni kena tidak sama takfiyah dia. Jadi adakah begitu? Kira-kiranya gitulah. Kira-kiranya gitu. Fayakunu bainal muazinati wasajak mubayinatun. Jadi dengan sebab itu adalah beza yang jelas antara muazinah dan sajak. Antara muazinah dan sajak. Jadi hak ni kira-kiranya contoh untuk sajak, bukan contoh untuk muazinah. Okey. Jadi contoh untuk muazinah ialah yang tidak sama takfiyah dia. Kecuali kecuali pendapat Ibnul Asir. Pendapat Ibnul Asir dia lain sikit daripada pendapat ulama balaghah lain. Yang gitu. Fa innahu yashtaritu fi sajai tasawi fil wazni wal harfil akhir wa fil muazinati fil wazni dunal harfil akhir. Dia kata Ibnul Asir mensyaratkan untuk sajak ni dia kena sama wazan dia dan huruf akhir ataupun takfiyah itulah. Muazinah ni sama wazan tetapi tidak huruf akhirnya. Jadi contohnya dia kata syadidun dan qaribun. Ni boleh dikira sebagai muazinah tetapi bukan sajak. Sebabnya fa'ilun tu sama wazan dia tetapi huruf akhirnya tak sama. Dia kata ni kira sebagai sajak, bukan kira sebagai okay, dikira sebagai muazinah bukan sebagai sajak. Maknanya sajak itu lebih khusus daripada muazinah secara mutlaknya. Sebabnya muazinah tu sama apa dia ni, sama wazan saja. Sajak tu sama wazan dan huruf akhir. Maknanya dia lebih terperinci lagi syarat-syarat dia tu. Gitu.
Berarti yang kata lagi, wa iza tasawal fasilatani fil wazni duna takfiyati fa in kana fi ihdal qarinataini, ni bahagia lain pula. Bahagia saat ni itulah. Jadi hok saat ni tu, perbincangan saat ni tu kira-kiranya mestilah mesti kena tidak sama dalam takfiyah tu untuk muwazinah. Tetapi Ibn al-Asir dia bukan zahirnya sebut gitu saja, dia siap mensyaratkan lagi. Dia mensyaratkan lagi. Lepas tu dia kira-kiranya dengan sebab syarat dia tu, dia bukanlah jadi beza sajak tu lain dengan muazinah tu lain. Dia jadi sajak tu lebih khusus daripada muazinah. Dia jadi gitu. Maknanya muazinah tu lebih umum daripada sajak, dan bila ada sajak, maknanya adalah sekali muazinah. Cuma tidak dipanggil muazinah, dipanggil sajak. Gitulah. Mengikut Ibn al-Asir, dia kata jadi lagu tu. Maknanya satunya lebih khusus daripada yang satu lagi. Bukan sajak tu suku, muazinah tu suku. Gitu pendapat dia. Jadi ikutlah nak pergi mana sah. Lepas tu wa iza tasawal fasilatan, jadi bila sama dua fasilah ni bahagia saat ni itulah. Maknanya kalau kana apa ni, in kana ma fi ihdal qarinatain min al alfaz au aktsaruhu misla ma yuqabiluhu min al qarinati al ukhra fil wazni, sama dari segi wazan dia, supaya kita baca dalam tarikhul musul tu lah. Sama ada takfiyah dia sama ataupun tidak, maka khusus bahagian ini dikhususkan dengan nama muwazinah. Apa ni? Mumasilah. Bahagian muwazinah ini diberikan nama khusus, iaitu mumasilah. Gitulah. Dan mumasilah ini dia tidak khusus hanya untuk ayat nasar sahaja. Bukan. Hiya ni domir yang kembali kepada muwazinah. Muwazinah tu sendiri. Muwazinah tu sendiri tidak khusus kepada ayat nasar sahaja. Ayat biasalah, bukan ayat syair. Sebagaimana yang disalah sangka oleh sesetengah orang bila disebutkan tasawil fasilataini, sama dua fasilah. Jadi dua fasilah tu, fasilah tu ialah hujung satu korinah. Korinah tu dia mari daripada gabungan fikrah. Fikrah tu ayat prosa, ayat nasar. Jadi orang ingat ke dia khusus untuk ayat biasa saja. Jadi itu salah. Maknanya tidak khusus untuk ayat biasa saja. Tidak juga khusus untuk ayat nazam sahaja. Macam ada juga sesetengah orang yang berpendapat lagu tu. Dia boleh dua-dua. Gitulah. Boleh dua-dua. Ayat syair pun boleh, ayat biasa pun boleh. Jadi apa, marilah dua contoh. Contoh saat inilah. Wa atainahumal kitabal mustabin wa hadainahumas siratal mustaqim. Lepas tu yang kata lagi, muhal wahsyu jamak kepada muhatun. Muhatun ialah al-baqaratul wahsyiyah. Illa annahata, cumanya perempuan itu awanisu, lebih mesra. Lepas tu qanal khatu illa annatilka, maknanya tilkal qana, nak ayat kata lembing saat ni tu, zawabilu, kerah, kasar. Dan perempuan ini nawadir, maknanya tidak kerah, lembut. Jadi dua contoh ini contoh untuk aksar, maknanya kebanyakan dalam korinah dia itu sama, bukan kesemuanya. Sebab tak samalah, tak sama. Dia pun ada lah mari sini syair yang sama kesemuanya. Ada syair yang sama kesemuanya. Kalau dalam tarikhul usul tu tak ada. Syairnya ialah fa'ah jama, apa ni, fa'ah jama lamma lam yajid fi kamatma'an.
wa aqdama lamma lam yajid anka mahraban. Fa ahjama lamma lam yajid fika matma'an. Wa aqdama lamma lam yajid anka mahraban. Gitulah lebih kurang bacanya. Maknanya apa dia ni? Dia pun kata kebanyakan syair-syair pujian yang dibuat oleh Abil Farj Ar-Rumi menggunakan syair bahasa ajam, biasanya dia buat menggunakan mumasilah. Gitu. Kata Al-Anuri juga mengikut jejak langkahnya sebab saat inilah. Jadi hok sani tu fa ahjama lamma lam yajid fi kamatma'an tu, bawah tu dia ada ayat syarah dia lah. Syarah untuk syair sani tu. Sini. Kata Abi Tamam nak memuji Fath bin Khokon. Lepas tu dia sebut lah, dia sebut cerita dia berlawa dengan singa. Jadi domir pada ahjama dan akdama tu sebenarnya kembali kepada singa yang ada dalam konteks dia tu lah. Maknanya singa ini lama lam yajid tama'an fi tanawulika likuwatika alaihi ahjama taba'adankan. Maknanya singa itu bila dia tidak mempunyai rasa nak lawa kamu kerana kekuatan kamu, maka dia pun menjauhkan dirinya daripadamu. Maknanya dia tu hebatlah bila lawa singa tu. Tapi singa tu bila dia berasa tak silawa, maka dia pun lari. Sebabnya kamu kuat laju. Nah itu. Walamma arafa annahu la yanju minka aqdama dahisan. Tetapi bila singa tu tahu bahawasanya dia tidak akan terlepas daripadamu, maknanya kamu hambat dia selepas dia lari tu, maka singa tu pun berhadapan semula dengan dia dahisan, dengan cara yang ganas, yang gitulah. Jadi kira-kiranya iqdamuhu, singa tu menerkam dia kerana taslimun minhu linafsihi, kerana dia sudah menyerahkan dirinya, dia menyerah kalah lah, kerana li ilmihi bi adamin najat wala li syuja'ati. Kerana singa tu tahu bahawasanya dia tidak akan berjaya melarikan diri daripada Fath bin Khokon yang dia nak puji tu. Sebabnya orang tu berani laja. Jadi singa tu gitu ke dia bukan kerana berani, tapi kerana tak ada jalan lain dia. Kena lawa juga. Kalau tak, tak boleh nak lari. Begitulah. Jadi sini pun ayatlah bahagia muazzinah, mumasilahnya. Akdama. Akdama dalam misra' kedua, dalam syatur kedua, sama dengan ahjama dalam syatur misra' yang pertama. Lamma lam yajid sama dengan yang naziratiha, maknanya sama dengan perkataan yang sama juga ada dalam syatur yang pertama. Anka sama dengan fika, mahraban sama dengan matma'an. Di dalam bait ini laisa muafiqatan fit takfiyati, tidak sama dari segi huruf hujungnya. Huruf hujungnya tak sama. Itulah. Sebabnya ni ain, hak ni ba. Okey. Lepas tu habislah situ tajuk muazzinah dan juga pecahan tajuknya, iaitu mumasilah. Okey. Seterusnya ialah tajuk kolab. Kolab ni dia pendek je. Dia kata kolab itu dari segi bahasanya ja'lu syai'i makusan, menjadikan sesuatu benda tu terbalik. Terbalik. Macam contohnya kolabal inab, maknanya dia menterbalikkan balang itu. Istilahnya kaunul kalam bihaisul law akastahu wa bada'ta min hurfil akhir ila al awal kana al hasil huwa nafsul kalamil awal. Dia kata ayat itu
kalau kamu terbalikkannya dan kamu mulakan dengan huruf yang terakhir daripada ayat yang pertama tu, kamu mulakan daripada huruf yang terakhir sehingga ke huruf yang pertama, kamu akan dapati ayat itu sama je dengan ayat yang pertama saat ni. Sama dengan ayat yang pertama saat ni. Kolam ini ada dalam syair dan ayat biasa. Boleh melakalah. Contohnya, dalam ayat syair, mawaddatuhu tadumu likulli haulin. Mawaddatuhu tadumu likulli haulin. Wahal kullu ma, wahal kullun. Okay, wahal kullu. Wahal kullun mawaddatuhu tadumu. Okay. Mawaddatuhu tadumu likulli haulin. Wahal kullun mawaddatuhu tadumu. Kalau kita tengok dari, dia kata kesemua bait ini, dia ada kolab yang tidak tersembunyi lagi. Mula-mula sekali dia, apa ni, kita ambil huruf akhir dia, mim. Kita pun susun dia letak di awal, mim juga. Lepas tu waw, ni pun waw. Lepas tu dal, ni pun dal. Ta, ni pun ta. Ni ho, sama dengan ho. Ta pula, ta. Dal, dal, waw. Lepas tu mim pula sini. Lepas tu lam, lam, kaf, lam pula. Lepas tu ha, ha sini. Lepas tu waw. Lepas tu ada lam sebutir. Tengah ni saja. Hadap. Sebabnya dia ada tengah. Ha, gitu. Jadi kalau kita bila huruf-huruf dia tu, dia akan jadi serupa. Serupa dengan hak saat ni tu juga. Maknanya kalau kita tengok dia macam dengan apa, macam dengan cermin lah. Nampak macam dengan cermin. Macam dengan ni alik sebelah ni, ni alik sebelah ni. Jadi macam dengan tula. Jadi dia kata ayat dia tu kalau kamu terbalikkan dan mula dengan huruf akhirnya sehingga ke huruf apa dia ni, mula-mulanya, kamu akan dapati dia macam yang sama dengan hak saat ni tu juga. Okey. Contoh lain pula dalam ayat Quran ialah kullun fi falakin. Kullun, kaf, lam, fa. Cuma ya ni di tengah. Ya di tengah tu duduklah. Okey. Hak tu. Jadi sama. Dia panggil kolab. Satu laginya, Rabbaka fakabbir. Rabbaka fakabbir. Ra, ba dan kaf. Fa tu saja yang tidak sama. Dia macam hak tengah tu lah. Yang gitu. Dan kita sebut dah sebelum ni. Qad marra tu maknanya telah berlalu. Maknanya telah berlalu sebutan ataupun perbincangan bahawasanya huruf yang bersabdu, dia kira sebagai huruf yang tidak bersabdu dalam masalah-masalah ni lah. Jadi kita pun kata apa, mawaddatuhu dal tu ada sabdu, apa kira satu huruf pula. Jadi tu tak apalah, kita tak ambil kira tu tu. Okey, tu contoh kolab dalam tarikhul usul. Dalam ni dia mari contoh yang sama juga, cuma yang ada tambah. Jadi sini kata minhu antaranya lagi muhasanat lafzi ialah kolab. Kolab tu dia kira pahadah. Jadi ni bukan mata dia. Mata dia sini contohnya. Contohnya contoh yang sama sat ni. Fi majmu'il bait. Maknanya contoh mawaddatuhu tadu mulikulli haulin. Maknanya kasih sayangnya berpanjangan sepanjang tahun. Kasih sayangnya berpanjangan sepanjang tahun. Wahal kullun mawaddatuhu tadumu. Adakah semua orang kasih sayangnya berpanjangan? Lepas tu contoh untuk semua baik
menjadi kolab. Ada juga qad yakunu zalika fi kulli min al misra'aini. Maknanya dalam kesemua dua-dua misra tu menjadi kolab. Contohnya ialah aranal ilahu. Aranal ilahu hila apa ni? Aranal hilalu. Okey. Aranal ilahu hilalan anara. Ha gitu. Arana al ilahu maknanya absarana Allah taala hilalan anara. Hilalan adaa. Ha gitu. Tuhan telah menunjukkan kepada kami anak bulan yang bercahaya, gitu makna dia. Aranal ilahu hilalan anara. Jadi huruf dia tu sama. Alif ra alif nun alif. Bukan alif ni, hamzah. Hamzah ilah dengan ana. Lepas tu lam. Ada alif ni dulu. Ke mana mata? Kata ana pun pening juga. Waqad yakunu zalika fi kulli min al misra'aini. Dalam kedua-dua misra'. Yang kita. Ni alif ra alif nun lepas tu ni alif dengan hamzah ni, ni lam dengan lam ni, ni ha ni dengan ha ni, gitu ke lagu mana ana tak pasti. Tapi adalah kalau sama dia tu. Tak apa, syarahnya ada ke tak. Fi majmu'il bait. Hala kaunil qalab fi majmu'il bait la fil misra'i minhu. Maknanya qalab itu dalam keseluruhan bait, satu bait tu, bukan pada satu syatur sahaja. Hasilnya ataupun kesimpulannya, qalab dia tu yang berlaku dalam nazam kadang-kadang yakunu bihasi yakunu kullu minal misra'aini qalaban lil akhar. Maknanya satu misra' tu dia lawa dengan misra' yang satu lagi. Contohnya gini. Dia kata fa iza qalabta al misra' al akhir hasala al misra' al awal. Kalau kita terbalikkan misra' yang akhir itu, kita akan dapat yang mula-mula tu juga, dia kata. Dan bila kita terbalikkan yang mula-mula, kita akan dapat yang akhir. Maknanya kena buat lagu ni. Kena apa dah ni? Kalau atas ni, mim ni sama dengan hujung ni. Waw ni pun sama dengan hujung ni. Sama dengan hujung ni. Jadi hak ni ni bukan gitu. Dia kena potong tengah ni. Lepas tu kena ambil hak dalam ni sahaja. Ambil dalam tengah tu sahaja. Maknanya, alif. Bentar, bawah ni kata. Dia kata kalau kesemua misra' tu dikolapkan, maka tidak akan jadilah boleh super ingat tu. Contohnya mawadatu tadumu tu. Okey. Ini kata contohnya gini. Kita ambil alif ni dengan alif mana dah? Okey. Kalau kita letak alif ni di awal, dia akan jadi alif ni duduk sini. Lepas tu ra ra. Kata alif hamzah dan juga lam alif ha. Ha gitu. Alif lam alif ha. Ha gitulah ilah macam ni tu. Arana tu jadi ya gini. Mana dia? Alif akhir ni sama dengan alif ha ni. Ra ni sama dengan ra. Alif ni sama dengan alif ni. Nun ni sama dengan nun ni. Alif ada hamzah ni, dia jadi sama dengan alif ni. Alif hilalan ni, dia akan jadi sama dengan alif di apa dia ni, lam alif ni. Bukan lam alif, hamzah ni. Lam ni lam sini.
alif ni alif yang tidak tertulis pada perkataan ilah. Ilah tu dia apa dia ni ada alif sebenarnya, alif orang tulis ke atas gitu tu. Lepas tu lam selagi ni mana? Tak ada. Lepas tu ha. Ha gitulah. Ana pun tak ada tengok ayat. Terus tengoklah lagu mana. Gitulah lebih kurangnya pada ayat Quran dia sama dengan itu. Lepas tu huruf musyaddad maknanya huruf yang bersabdu tidak dikira dalam ni. Lepas tu habis masa dah, jadi ni semula lah pula. Ni ada persoalan lain pula. Setakat telah dulu. Wallahualam.